Tonton video gue sampai habis, ntar gue bagi-bagiin kaos buat lo semua. Stay tune. Ya, jadi buat lo yang belum nonton video review gue sebelum-sebelumnya, udah gue pernah gue bikin review unboxing Muchowako. Jadi kalau lo pengen tahu lagi soal Muchowako, lo bisa lihat video-video gue sebelumnya. Kali ini gue bakalan buka, gue nggak tahu ini model apa lagi. Ya, kita cari tahu. So, intermezzo dulu. Jadi emang pandemi ini, ya you know lah, kita nggak bisa kemana-mana dan gue juga kayak mau kemana-mana tuh kayak nggak enak aja gitu, anyep. Karena dikit-dikit lu kudu pakai masker, lu kudu terlalu banyak birokrasi dan protokol yang membuat gue kayak nggak jadi diri gue sendiri. Jadi gue mending gue mau buka dulu di kotak yang kecil ini, gue dapet apa lagi? Karena kemarin terakhir gue buka itu gue dapet tie-dye. Belum gue buka, dia udah gue buka. Ternyata udah sobek. Seperti biasa Muchowako stickers. Oh, ternyata gue sekarang dapet yang putihnya. Yang ini kayaknya udah pernah gue review di video sebelumnya. Ini udah lah ya. Nanti buat lo, kalau lo ngikutin video gue sampai habis, gue bagi nih buat. Yang kupu-kupu itu keren. Gue pengen lihat yang putihnya nih. Oke. Dan gue pengen share sedikit soal kaos Muchowako. Ini cuttingannya kayak yang lo lihat, kayak yang gue pakai ini versi hitamnya. Dan desainnya itu apa ya, kayak nggak terlalu banyak banyak warna. Misalnya dia cuma gini, simple aja gitu, kayak ada old schoolnya, ada kekiniannya juga, ada vintage-nya, ada vibes-vibes pantainya kayak di Bali. Kalau lo suka mantai, kayaknya pakai Muchowako cocok banget deh. Oke. Okay. Dan buat lo yang pengen tahu lebih lengkapnya, lo bisa lihat di Instagramnya Muchowako. Pokoknya nanti gue kasih pertanyaan, tapi lo kudu follow dulu Instagramnya Muchowako sama Instagram gue. Dan subscribe channel gue. Ya. Wow. Yang ini gue baru dapet nih. Ini kayak kaleng soda ya. Kaleng Coca-Cola. Oh, yang ini nih. Ini keren nih. Ini ada stikernya nih kayak gini. Nih. Buat lo yang bisa jawab pertanyaan gue nanti, akan gue bagi kaos ini. Ini kayak bakal gue kasih nih. Ini keren nih. Gacoannya Muchowako ini juga. Gue kalau udah ngeliat gambar-gambar yang simple gini tuh kayak penasaran. Wow, kan bener kan? Belakangnya keren cuy. Tuh. Desain depannya kayak gini. Coba gue buka yang putihnya ya. Dari kemarin gue dapetnya yang hitam-hitam mulu. Wow, ini yang putih nih sob. Sih. Wow. Lu pakai-pakai ini, pakai kaos ini di bulan puasa kayaknya seger deh. Oke. Okay. Yang ini. Udah tau lah ya kalau dipakai kayak gimana, semua potongannya sama Muchowako. Dan kayak gini nih. Ini yang gue pakai size L. Simple tapi keren gitu, gue suka banget. Dan buat lo yang pengen dapetin kaos dari Muchowako, gue mau bagi-bagiin kaos. Lo kudu jawab, gue pengen kasih pertanyaan buat lo. Ada berapa kata beres di chorus kedua lagu gue? Yang chorusnya kan ada yang pertama sama yang kedua. Ada berapa kata beres di chorus yang kedua?
Buat lo yang bisa jawab dengan tepat dan udah follow Instagram Mucowako dan Jeko Jeko, tulis jawabannya di kolom komentar YouTube gua. Dan gua akan kasih buat dua orang pemenang yang bisa jawab dengan tepat ya. Lumayan dapat kaos buat nyantai-nyantai di rumah. Jadi buat lo yang bisa jawab pertanyaan itu dengan benar, lo dapetin kaos dari Mucowako. Jangan lupa dulu follow Instagramnya Mucowako dan Jeko Jeko. Selamat berhari-hari-hari, selamat ngabisin waktu hari-hari lo di masa pandemi ini dan tetap terus produktif. I'm signing out. Bye. Bye.